Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Ishak Entoma, yang didamping Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango, Arfan A. Tilome, dan Asisten 3 Setda Bone Bolango, Marni Nisabu, mengukuhkan Sanggar Tani dan Budaya Nurul Qalbi sekaligus mewisuda sebanyak 80 orang peserta Tahfiz Quran dan Tamat Iqra Majelis Taklim Sekecamatan Bolango Selatan. Pengukuhan Sanggar Seni dan Budaya Nurul Qalbi serta wisuda Tahfiz Quran dan Tamat Iqra Majelis Taklim Sekecamatan Bolango Selatan yang berlangsung di halaman Masjid Nuruddin, Desa Lamahu, Kecamatan Bolango Selatan, Bone Bolango, diprakarsai langsung Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Bolango Selatan, Badan Takmir Masjid Nuruddin, Organisasi Keagamaan dan Majelis-Majelis Taklim Sekecamatan Bolango Selatan yang pertama kalinya digelar. Ketua Panitia Pelaksana Soekarno dalam laporannya menjelaskan bahwa apa yang telah dilaksanakannya ini adalah bentuk tanggung jawab, terima kasih dan penghargaan bagi seluruh masyarakat Bolango Selatan dan Bone Bolango pada umumnya. Di dalam mendukung program pemerintah Bone Bolango dalam hal baca tulis Al-Quran yang sudah dijalankan dan menjadi program layanan masyarakat di tingkat desa selama ini. Saya, lama-lama saya. Ketua Panitia Pengukuhan Sanggar Seni dan Budaya Nurul Qalbi serta wisuda Tahfiz Quran dan Tamat Iqra Majelis Taklim Sekecamatan Bolango Selatan dapat melaporkan bahwa kegiatan pada malam ini diprakarsai oleh teman-teman di Kantor Urusan Agama Bolango Selatan khususnya para penyuluh.
bekerja sama dengan Badan Takmir Masjid, Muhyiddin Desa Lamangu, organisasi keagamaan, dan Majelis Taklim se-Kecamatan Bolango Selatan. Insya Allah pada malam ini kita akan mengukuhkan Sanggar Seni dan Budaya Nurul Qaudi sekaligus wisuda Tahfidz dan Taman Iqra sebanyak kurang lebih 80 peserta itu. Dan pertama kalinya digelar di Bolango Selatan ini. Insya Allah kedepannya kita akan melaksanakan yang lebih banyak lagi. Mohon dukungannya. Selanjutnya anggaran yang kami gunakan dalam kegiatan pada malam ini merupakan partisipasi dari para donatur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta berasal dari peserta sebagai sumbangsi dalam menyukseskan kegiatan pada malam ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asisten Liga, Ketan Depat, Bapak Camat serta para tamu undangan dan jajaran panitia yang sudah menyempatkan dan berkenan hadir dalam pengukuhan Sanggar Seni dan Budaya Nurul Qaudi sekaligus wisuda Hafiz Quran dan Tamat Iqra malam ini. Apa yang kami lakukan laksanakan dalam bentuk terima kasih dan penghargaan bagi seluruh masyarakat Bolango Selatan dan Bone Bolango pada umumnya. Dalam mendukung program pemerintah Bone Bolango dalam hal baca tulis Al-Quran yang sudah dijalankan dan menjadi program layanan masyarakat di tingkat desa. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi petunjuk dan jalan serta menjaga setiap langkahnya baik kita semua. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan masyarakat. Ibu Sri Wahyuni Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ahad tanggal 14 Agustus 2022 saya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus Sanggar Seni dan Budaya Nurul Qaudi Desa Lamahu, Kecamatan Bolango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Saya percaya bahwa saudara-saudara dapat melaksanakan amanah ini dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan serta keberkahan dalam usaha perjuangan Sanggar Nurul Qaudi ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya foto bersama. Selanjutnya Mardiana Ahmad, kategori Hafiza, dua juz, Desa Timiro Ayuna, Majelis Taklim Adiomini. Haryanto Ahmad, Tamat Iqra, Desa Timiro Ayuna. Muhammad Haidar Mustafa Kairula, Tamat Iqra, Desa Timiro Ayuna. Majelis Taklim Adiomini. Yasmin Pelukur, Tamat Iqra, Desa Lamahu, Majelis Taklim Nurul Qaudi. Uin Bilaya, Tamat Iqra, dari Desa Lamahu, Majelis Taklim Nurul Qaudi. Dari Desa Lamahu, Majelis Taklim Nurul Qaudi. Rusmi Lihalang, Tamat Iqra, dari Desa Lamahu, Majelis Taklim Nurul Qaudi. Fatma Nur Aini Bilalian, Tamat Iqra, Desa Lamahu, Majelis Taklim Nurul Qaudi. Aslin Warta, Tamat Iqra, dari Desa Lamahu, Majelis
Majelis Taklim Burung Kolbi. Majelis Taklim Burung Kolbi. Ori oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Bolango beserta seluruh jajaran penyuluh agama Islam se-Kecamatan Bone Bolango kerjasama dengan Takmirul Masjid Nuruddin yang tadi Masjid Nuruddin ini banyak amal usahanya, banyak gerakan dakwahnya, mulai dari TPQ, Majelis Taklim, Sanggar Seni, Rukun Duka dan lain-lain. Luar biasa untuk Masjid Nuruddin. Tadi waktu saya barusan turun dari mobil, saya tidak menyangka disambut oleh para pemangku adat cilik. Ya, luar biasa. Seumur-umur saya baru kali ini disambut ya oleh pemangku adat cilik. Ya. Ini makhluk langka. Perlu dilestarikan. Melihat tadi kelihaian dan kelincahan anak-anak para pemangku adat tadi, saya yakin di Bulango Selatan ini tidak akan kehilangan atau akan kekurangan pemangku adat. Sudah ada generasi. Jadi sebelum patah sudah tumbuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menginisiasi ini. Ini sekali lagi tokoh-tokoh adat ini kelihatannya di mana-mana sudah para sepuh tamah panggolau. Pertama pun hadir oleh Maya, ya. Tetapi tadi ini saya melihat, ya, mungkin umur SD ya, ya masih SD, masih anak-anak. Bahkan ada yang masih TK, ya. Mudah-mudahan ini jadi bate, ya. Mudah-mudahan sekali lagi adik-adik kita ini. Ini akan pelanjut, penerus, pelangsung daripada para tokoh adat kita yang sudah semakin langka di mana-mana. Alhamdulillah, Bulango Selatan, ya, lewat garapan para penyuluh kerjasama dengan Takmirul Masjid dikoordinir oleh KUA Bulango Selatan, alhamdulillah bisa mengkader, ya, bisa mengkader pemangku adat untuk masa-masa yang akan datang. Ya, sekali lagi terima kasih. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami sangat bersyukur, sangat berbahagia bahwa di tengah suasana dan kesibukan yang begitu menguras pikiran, tenaga, waktu, uang kita, karena berhadapan dengan kehidupan dunia yang semakin kompleks dan semakin susah, tetapi di Bulango Selatan, alhamdulillah, masih ada yang mau belajar, masih ada yang mau ingin memahami isi kandungan Al-Quran, masih ada yang mau menghafal isi kandungan Al-Quran, dan alhamdulillah hari ini ada 80-an orang yang wisuda tamat membaca Iqra dan keluar dari buta huruf Al-Quran. Itu kata Pak Ustadz tadi, kita sudah masuk di jalan yang benar, di jalan yang selamat. Kenapa tidak? Ampuh umpama lo pembahasa hulunggalo, umpama tiba umpama. Saya bukan ahlinya tiba Pak Ustadz kalau menceramah. Karena kita sudah tahu membaca Al-Quran, nanti ketika kita meninggal, segampang nanti di sana. Yang penting saya tahu membaca Al-Quran, karena jalan-jalan di sana saya tulis dengan bahasa Arab. Kalau tidak tahu bahasa Arab, bagaimana kira-kira? Sama dengan di sini. Kalau jalan yang tertulis di sini tertulis dalam bahasa Arab, komputer yang tidak tahu, kita mau pergi ke kanan, tahu-tahu masuk ke kiri. Tertulis karena tidak tahu membaca. Kira-kira seperti itu. Lapalolo atau kemana? Sedangkan waktu dunia yang tambah baca, lapalolo. Apalagi
pertama auto pertama jalur koneksi jalur tapuk bilahan tamili itu kita sudah Pak Ustadz bilang tadi sudah masuk di jalur yang benar, alhamdulillah. Nah, untuk menghilangkan rasa segan atau minder bagi oma-oma atau opa-opa atau bagi ibu-ibu yang sudah tua, ada suatu ya jangan pakai di TPA. Nanti penghitungan apa sama baku gara ini wongu dengan anak. Paling menama di TPA ti mama. Atau tinene. Jangan pakai nama TPA. Kita ganti mungkin saya rumah lansia atau rumah bahagia. Itu kita bikin tuh TPA-nya itu jadi rumah bahagia. Untuk apa itu? Untuk ibu-ibu, opa-opa, oma-oma yang belum tahu mengaji diajarkan di situ. Anu mata gula model kontinene, TPA. Sama apa ini kalau wong ih, paling lama itu TPA. Itu sekian. Itu yang sekarang yang digunakan oleh Pak Ustadz Husni di Kabila. Nah, dalam konteks seperti ini, saya mau mengatakan kepada kita semua atau mengulang kembali ada ceramah yang disampaikan oleh Bapak Bima Wibisono, Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan penyampaian ini bisa kita renungkan. Dan ini sudah berhadapan dengan orang di masa kini. Sebagian besar yang hadir ini adalah yang hidup di masa zaman nau-nau, zaman kolonial. Sementara yang kita hadapi sekarang zaman now, zaman milenial. Ya, jadi kalau saya melihat paling banyak kita sudah masuk di zaman masih apa yang hadir ini adalah zaman kolonial. Nau-nau. Kegiatan pengukuhan Sanggar Seni dan Budaya Nurul Qalbi serta wisuda Tahfiz Quran dan tamat Iqra Majelis Taklim sekecamatan Bulango Selatan turut dihadiri Camat Bulango Selatan, Camat Tapa, Kepala Kantor Urusan Agama Bulango Selatan, para kepala-kepala desa sekecamatan Bulango Selatan, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat kedepannya agar terus bisa dikembangkan dan bisa menjadi pelopor dalam memotivasi masyarakat untuk terus belajar, menghafal, memahami, mentadaburi, dan mengamalkan kandungan ayat-ayat suci Al-Quran di tengah gempuran era digitalisasi yang semakin canggih. Dari Bone Bulango, Tim Liputan melaporkan.